Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langkan TV. Kali ini saya berada di Pasar Kampung Dalam, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Dan ini suasana di Pasar Kampung Dalam. Di video kali ini kita akan melihat Jembatan Campago yang tidak berada jauh dari Pasar Kampung Dalam. Jalan yang kita lewati saat ini adalah jalan utama menuju Nagari Sekucur. Ini merupakan simpang Campago. Belok kanan itu menuju Pasar Kudu Gantiang. Di simpang ini kita belok kiri untuk menuju Jembatan Campago, dan kalau lurus itu ke Nagari Sekucur. Inilah dia Jembatan Campago, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam. Jembatan Campago diresmikan pada tahun 2017 oleh Wakil Gubernur saat itu, yaitu Nasrul Abid. Jembatan Campago memiliki panjang sekitar 70 meter. Jembatan Campago dibangun kembali setelah hancur akibat gempa dahsyat pada tahun 2009. Jembatan Campago melintasi Sungai Batang Naras. Sekarang kita berbalik arah menuju Jembatan Campago. Jembatan Campago tergolong megah untuk ukuran jalan kabupaten. Beginilah suasana di Jembatan Campago, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.